Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya ya teman-teman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya dan juga Pak Murjasi dan juga Pak Fransiskus. Apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan kabar kita semuanya selalu sehat, dimudahkan segala urusannya dan tentunya rezekinya lancar. Dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti di belakang saya yang dikerjakan Pak Murjasi, yaitu membuat pasar pikul ya teman-teman, untuk menaikkan buahnya ke atas dua terasan ini. Oke, kita lihat keseruannya seperti apa bersama Pak Francisco juga Pak Murjasi. Ya sudah lumayan nih Pak Murjasi. Sebetulnya ini tanggung ya Pak Murjasi. Apanya? Ini buahnya cuma berapa janjang ini? Nah seperti ini ya teman-teman, buahnya di sini tidak terangkut karena kondisi jalannya memang masih agak parah, belum diperbaiki ya. Itu parah. Eksanya belum nyampe ke sini. Buang di soalnya Pak Mandu, peti aja. Iya. Ini nanti ini di apa jadi dorong naik ke atas Pak Murjasi sih kan? Siapa tahu ada atas atau nah. Ada apa? San Pak Mandu bukan apa. Ayo Pak Murjasi di mana lagi? Jadi nanti buahnya yang ini teman-teman kita naikkan ke atas karena tanggung. Biasanya setiap kali putaran di sini 4 janjang, paling banyak 10 janjang. Jadi sayang kalau tidak dimuat. Oke, seperti ini ya. Pasar pikulnya. Kalau kemarin mana bawa 2 jangka naik di sini. Kemarin kan belum di bereskan kan. Ya. Kalau putaran kedepannya ini kayak aspal sudah Pak Murjasi nanti dorong arkonya. Nggak mau sebetulnya Pak Mandu, lengket ban arko itu. Makanya dikorek. Ya mana? Ini kemarin. Iya. Bawa satu-satu Pak Mandu. Nah sekarang sudah bagus kan. Oke. Kenapa? Di agak-agak di model sedikit. Nah, seperti ini ya teman-teman, ereng-erengnya. Jadi Pak Murjasi hari ini tidak panen. Masa 5 hari Pak Mandu? 5 hari, potong 5 hari Pak hari ini. Makanya sebagian kita alihkan untuk merawat ancak dulu. Buah, Pak Mandu. Satu ancak palingan kalau ada 10 janjang 20, ya 10 janjang mentok-mentoknya 15 janjang. Makanya saya bilang kurang. Cuma yang paling dikit itu 24 tingginya Pak Mandu. Kalau yang kecil 23. 23 janjang kan? Iya. Apa? Ada yang 19 cuma 12. Mantap sudah Pak Murjasi. Ini cuacanya mendung lagi. Kalau di E5 nanti di bagaimana Pak Murjasi di situ? Ya. Di E5. Di tebingan itu. Pak sudah. Ini didinikan. Ah. Tetap apa? Ya licin dia kalau lurus. Ya. Jadi harus bengkok-bengkok memang begini. Kayak model ular kok apa? Ular nah, piton. Kayak model ular piton ini. Pasar ereng-ereng Pak Mandu. Iya. Jadi biar nanti buahnya tidak busuk-busuk ya Pak Murjasi. Iya. Makanya saya ini minta orang pembuahan.
nggak sahabat di sini malu sama orang perempuan saya paman tuh. Sebetulnya meskipun nggak betul ini kan saya yang mau jalan nih. Kalau nggak bagus saya marah sama orang semua itu. Iya 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 ya, betul. Kalau kita sendiri yang buatkan sudah tahu kan. Ya, malu, kan? Itu kalau kamu kerja apa terus nggak bagus marah. Jadi mau pindah sudah ke L5 ini? Oke, oke. Nanti kita ketemu lagi di sana Pak Murjasi. Aku ke Om Prasiskus lagi dulu Pak Murjasi. Ke Prasiskus dulu. Ke Pran. Iya, L8. Oke, oke. Hati-hati aja Pak Murjasi ya. Nah, ini Om Prasiskusnya ya teman-teman. Hari ini Om Prasiskus tidak panen. Om Prasiskus memperbaiki pasar pikul yang kemarin sudah longsor. Supaya buahnya bisa terpanen semua di dalam. Jadi hari ini kita perbaiki dulu pasar pikulnya. Ya kan Om Pran? Iya. Cangkul tadi yang bagus Om Pran kan? Iya, yang besar itu. Yang besar. Sudah merambat juga kacangannya ini Om Pran. Maunya disemprot. Nggak ngos-ngosan. Mencangkul sambil merokok. Iya. Di sini aja dulu Om Pran. Kalau itu walaupun enggak dicangkul kan. Oh iya iya iya. Oh di situ kamu ini. Oh tembak. Iya betul kalau ini terlalu nanjak kan. Oh ya kalau di situ enggak terlalu nanjak. Motornya belum bagus Om Pran? Belum bagus ini. Nanti dibawa ke Paturno lagi. Iya. Kalau Pak Murjasi buahnya naik ke atas dia pernah nanjak. Nanjak dia. Kemarin ini ancaknya Om Pran. Ini longsor ya. Buahnya yang di dalam sana itu tidak bisa terpan. Oke teman-teman, kami akhiri dulu videonya. Nanti kita berjumpa lagi di video berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.